kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue MC Bimen dalam acara Birko Belajar Kepo. Hari ini gue bakal kepoin bagi teman-teman yang seneng berhias. Berhias apa? Berhias tanaman. Sering apa yang seneng hobi-hobi tanaman atau sering ngehias taman tuh. Gue bakal rekomendasiin satu tempat yang bagi kalian mungkin surganya nih, para pecinta tanaman. Dan penghias tanaman-tanaman tuh, buat taman-taman rumah tuh. Wah, kan keren-keren banget tuh. Ada nih satu tempat di Jalan Baru Kampung Sawah nih, yang alah ke Sumarekon tuh. Ini tempatnya keren banget. Kenapa kata keren banget? Karena surganya buat kalian ya, pecinta tanaman hias, banyak aksesorisnya juga. Yuk, penasaran kepoin? Kita kepoin bareng-bareng. Gaskeun cuy. Guys, kita udah nyampe nih di satu tempat, tanamannya banyak banget nih, tanaman hiasnya. Dengan Mas siapa? Mas Mulyono. Mulyono, udah berapa lama di sini? 10 tahun. Lama juga. Gimana? Nama ini apa? Bu Amin. Bu Amin. Oh, sebelumnya itu Bu Amin Flores. Wih, banyak banget tanamannya ya. Ada jenisnya atau gimana? Jenis ya, beda-beda ya. Ini apa nih yang kuning-kuning nih? Ini namanya hujan mas. Hujan mas, oh berarti bisa ngasilin mas ya. Oh iya. Dan tanam ini bisa cepet kaya guys. Kalau ini saya tahu nih, hujan bel, tapi kalau misalnya kita bilangnya bunga kertas. Iya. Bunga kertas. Saya tahunya itu doang. Nah, kalau ini apa? Ini dapur tuh. Oh, ini dapur tuh. Sini, Bang. Ya jangan malu-malu lah, Mas. Oh, bisa, bisa. Kalau ini namanya apa? Yang videonya. Ini ekor tupai. Oh, ekor tupai. Kalau yang ini apa ya? Warnanya bagus. Cemara. Oh, cemara. Cemara. Ini juga sama jenisnya nih. Ya, jenis cemara. Yes, ada jenis cemara nih. Berarti bisa tumbuh gede ya? Iya. Bagus tuh berpanjang ya. Ada berapa banyak jenisnya sih? Oh, kalau masalah ini ratusan. Ini ratusan. Di sini aja ratusan nih. Di satu titik ini doang. Ini apa sih pohonnya nggak ada daunnya kan? Bambu air. Oh, bambu air berarti di air ini ya? Iya, di air.
ini bambu aja kan. Tapi ini enggak ada ini ya, enggak ada daunnya ya. Enggak ada, memang patah. Jadi kalau pas gitu sini dekatan nih, sini dekat-dekat tuh. Pasti suaranya kecil. Mas, kalau teman-teman nih dari teman-teman Berko pengen main ke sini nih. Salah. Nanya-nanya lokasinya ada di mana sih? Ini di Jalan Katulampa. Jalan Katulampa. Kelurahan Katulampa. Jalan Kolonel Ahmad Zahar, Kelurahan Katulampa di R3. Jalan Ahmad Zahar, Kolonel Ahmad Zahar. Kolonel Ahmad Zahar, Katulampa R3. Yang R3. R3 yang arah ke Sumarekon tuh. Ya, arah Sumarekon. Ambil ujung, kalau ke kanan Katulampa, ke kiri Sumarekon tuh. Daerahnya sini nih. Ini surganya banget buat para teman-teman yang cari tanaman hias. Di dalam ini juga ada hiasannya ya. Bunga indoor atau apa namanya? Ini juga bisa ya ini buat hiasan pohon ya. Air mancur buatan ini, buatan sendiri apa tuh nih? Ya buatan sendiri. Buatan si Mas yang buat tuh serta bisa kayak gini. Ini bola bisa muter begitu itu pakai mesin atau gimana itu? Ya enggak, muter pakai pusaran air. Enggak pakai mesin berarti itu ya? Enggak, pakai air. Oh, apa sih mainin dari air keluar itu nyembur ya? Iya. Jadi bisa muter ya? Iya, kan ada jenis kayak gini. Nah, bisa dicopot guys tanpa mesin lah. Tuh. Tanpa mesin bisa dicopot langsung muter sendiri. Keren ya. Oh ini juga bisa jadi. Wah ini buat rekan-rekan yang cari pot-potan tuh. Buset sampai gede. Itu yang ukuran berapa yang gede paling gede itu? Ukuran 50 liter berarti itu kan liter atau apa? Diameternya. Oh diameter. Dia meternya 50 cm. Paling kecil berapa sih pot ukurannya? 15. Berarti paling gede 50. Nah tuh, jadi macam-macam ya, paling gede itu 50 cm, yang paling kecil 15 cm, ukuran pot standar ya. Oh ini jenis apa namanya, bonsai ya? Bonsai. Bonsai? Lucu-lucu sih. Ada bonsai-bonsaian. Nah itu apaan itu yang kayak serabut itu? Ini serabut yang ada kawat. Oh turus. Oh. Buat. Nahan ya? Iya. Oh namanya turus, saya baru tahu tuh namanya turus. Itu dari serabut kelapa yang mana ya? Serabut kelapa dipakai kawat itu buat media tanam tuh ke atas. Buat tanaman yang rambat. Oh tanaman yang rambat pakai itu bisa. Ini juga pupuk ada ya? Wah boleh ke dalam kan nih? Boleh. Media tanam ada juga. Kayak gimana contohnya? Media tanam. Ini media tanamnya kayak pengganti tanah berarti ya? Iya. Isinya apa aja sih? Ya udah fermentasi dan fermentasian ya. Jadi banyak bahannya di dalamnya tuh. Kalau harga kayak segini berapa nih? Kisaran 15.000 sampai 10.000. 15.000 sampai 10.000 per kantong berarti ya? Iya. Kalau beli borongan lebih murah ya? Iya. Kalau ini pupuk ya, itu sekam padi. Jadi yang ini nih. Oh tanah ini nggak padat. Nah kayak gini nih sekam tuh. Ini kalau tanamannya dari mulai harga berapa sih? Kalau paling murah. Paling murah ini dari 50 sampai jutaan mas. Nah paling murah di sini 50-an ribu ya. Sampai jutaan tergantung jenisnya berarti jenisnya, ya. Ah, tuh aja bisa tuh nanti tinggal kontak aja siapa tahu bisa lebih murah kalau beli borongan ya. Iya. Tuh, di dalam juga masih banyak ya. Dan kalau ini juga jenis merambat atau apa nih? Iya, jenis gantung, Mas. Oh, gantungan. Buat gantung, digantung. Tuh. Ini lucu-lucu ya. Kayak gini berapaan ya? Itu 25. Nah. Itu lebih murah. Iya. Ini 25.000 cuy, murah, Bang. Ini namanya air mata pengantin. Air mata pengantin bukan air mata janda. Ya, air mata janda. Oh,
udah buset, jangan-jangan dong air mata jari. Ini janda bolong, terbesar ini. Pak, itu jenis janda bolong juga? Iya. Kan biasanya kecil-kecil, Pak? Iya, ini yang besar. Wah, ada juga yang segede gitu ya? Kan normalnya ini, saking suburnya sampai besar. Berarti ininya pupuknya cukup ya? Iya. Wah, bisa sampai segitu. Selain jenis kayak gini, ada jenis tanaman apa lagi nih? Merambat, gantungan, terus apa lagi itu? Boleh kesini dong, lihat dari sini. Jenis merambat, terus tadi kan jenis gantungan, jenis tanaman luar, apa? Ya, tanaman luar. Tanaman luar, terus ada yang air juga ya? Iya, tanaman air luar. Jadi, air. Oh, ada yang di air? Kayak lotus. Yang saya tahu mah cuma satu, cenggondok. Oh, cenggondok. Yang saya tahu mah, saya tahu juga cenggondok doang. Nggak ada lagi. Berarti ada yang jenis air, ada yang jenis luar, ada yang gantungan, ada yang merambat tuh. Ada yang pakai oksigen. Ada juga pakai media. Ada media cuma rambut doang. Gitu doang? Ya. Udah laku. Kayak gini nih? Jenggot rusak. Kayak gini nih? Tuh. Iya, kayak gitu cuma kecil kayak rambut. Oh, bisa gitu ya? Yang putih bukan yang merambat ya? Yang putih. Iya, merambat ya? Oh, gitu tuh. Ada juga jenis-jenis bonsai itu. Wah, banyak banget tuh. Jadi kalian kalau mau datang ke lokasinya dekat apa sih nih? Di Jalan Kolonel Ahmad Sam. Dekat apa sih titiknya biar teman-teman dekat Lampa? Kelurahan Lampa tuh, Dok. Jadi tinggal langsung aja cari aja Bu Ani ya. Bu Amin Floris tuh. Jadi aja. Media sosialnya ada enggak sih? YouTube. Ya YouTube, kalau ada YouTube nggak apa-apa. YouTube, kalau Instagram, Facebook ada nggak sih? Facebooknya apa? Nggak tahu, Pak Amin. Facebooknya apa, Pak Amin? Pak Amin, tuh ada Pak Amin ya di situ. Iya, biar sekalian di. Nah ini Bu Aminnya ya? Iya. Nah ini kenalin nih. Ini Bu Amin yang punya nih. Itu nomor saya tuh di depan. Oke, ini dengan Pak Aminnya nih yang punyanya nih. Emailnya Bu Amin Toh gitu. Bu Amin Toh, cari aja di Facebook ya. Berarti Bu Amin Toh. Iya. Bu Aminto. Itu berarti Bu Aminto. Gitu. Bu Aminto tuh, cari aja Bu Aminto. Nanti kita bakal kasih gambarnya tuh. Ada nomor teleponnya, nanti tinggal kontak aja kalau yang mau cari tanaman. Saya mau tinggal dulu. Iya. Kita boleh lihat ke dalam enggak, Bu? Jangan banyak jemuran, enggak boleh. Ada jemuran ya, Bu. Oh, yang ini aja kita ya segitu. Berarti ini sini nih ya, itu tuh. Sini. Oh. Ini juga banyak. Ada tanaman zaman jadul dulu, gue bilangnya tanaman ulat nih, kayak ulat bulu nih, tuh, ya, bener kan kayak ulat bulu kan, ya, gimana Del, lihat Del, geli gak? Ya, kameramen gue kegelian, ini tanaman, tenang gue ya, ini bukan ulat, tapi ini kembangnya nih, gue dulu sering mainin nih. Nah, gua kalau dulu sering jahilin teman-teman pakai ini. Sangkanya ulat bulu padahal mah kembang. Ada lagi sampai kegelian padahal kembang, tenang deh, aman deh ya. Banyak banget di sini ya. Ya udahlah, liatin aja ya. Sampai sini dulu ya, kita ke poinnya. Bu Amin, makasih banyak. Iya. Si abang yang tadi kemana tuh si Mas? Di sana. Kiosnya sebelah sana ternyata, bukan kiosnya di sini. Tapi masih keluarganya si ibu, ya. Ternyata mertua ya. Menantu. Menantu.
ibu katanya. Bu Amin, makasih banyak ya. Mudah-mudahan makin sukses ya. Ya udah, teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share sebanyak-banyaknya. BMC Payment. Jumpa lagi di acara Perko Belajar Kepo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.